pastinya Pak Jokowi punya pertimbangan dengan menyatakan hal tersebut. Jadi tanyakan kembali kepada Presiden. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu partai-partai seperti apa, saya tahu ingin mereka menuju kemana, saya juga tahu. Informasi yang saya terima komplit, dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada BIN, dari intelijen di TNI saya punya Paris, dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Karena dia langsung. Terkait pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan mengantongi data-data intelijen terkait partai politik, tanggapan PDIP seperti apa? Ya tanya Pak Jokowi. Kenapa bicara seperti itu? Jangan tanya PDI Perjuangan. Tapi dianggap sebagai sesuatu hal yang membahayakan, sih, karena kan data intelijen harus buat keamanan negara bisa dijadikan untuk pastinya Pak Jokowi punya pertimbangan dengan menyatakan hal tersebut. Jadi tanyakan kembali kepada Presiden. Ya, cukup. Makasih. Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.